Langsung saja masuk ke pembahasan bagaimana cara merangkai saklar seri atau saklar double. Ini ada kabel warna merah, ini adalah kabel pas yang ada listriknya atau TSP-nya nyala. Kemudian yang warna hitam ini adalah kabel netral. Ketika cek dengan menggunakan TSP tidak nyala. Langsung saja kita rangkai. Ini ketika merangkai usahakan listrik dimatikan demi keamanan. Kemudian langsung saja kabel yang warna merah atau kabel pas kita pasangkan di saklar bagian bawah yang warna merah. Kemudian kita siapkan kabel satu lagi yang dari saklar yang nantinya akan dihubungkan ke fitting lampu. Ini kemudian kabel yang kedua, ini nanti yang akan dihubungkan ke fitting lampu yang kedua, kita pasangkan di saklar. Ini dua kabel sudah terpasang yang di saklar. Kemudian berikutnya kabel yang dari saklar itu dipasangkan di fitting lampu. Pasangkan di fitting lampu yang pertama, kita kencangkan seperti ini. Kemudian kabel yang dari saklar yang kedua juga kita pasangkan di fitting lampu yang kedua. Kita pasangkan. Kemudian kabel netral atau kabel yang warna hitam ini kita langsung pasang ke fitting lampu. Fitting lampu yang pertama ini, kemudian cabangnya kita pasangkan ke fitting lampu yang kedua. Kita pasang seperti ini, kencangkan bautnya. Setelah kabel pas dan kabel netral ini terpasang, sekarang tinggal kita uji coba sudah berfungsi apa belum. Ini kita coba satu, nyalakan, ini hidup. Kemudian yang kedua, kemudian kita coba matikan kembali.